Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah tidak lupa pula kita sampaikan puji dan syukur kita teratas rahmat dan kehadirat Allah sehingga kita dapat bertemu lagi pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan ini. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun yang akan saya bahas pada hari ini ialah hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Hal yang pertama ialah makan dan minum dengan sengaja atau sengaja makan dan minum. Dan apabila seseorang makan dan minum tanpa ia sengaja atau tanpa ia sadari atau karena kebiasaannya, maka tidak batallah puasa tersebut. Yang kedua ialah jima atau bersegema bagi sepasang suami istri. Dan barang siapa yang masih melakukannya, maka tidak salah puasanya. Adapun yang ketiga ialah memasukkan e, makanan ke dalam perut atau memasukkan sesuatu ke dalam e, tubuh dengan cara menyuntikkan seperti mendapatkan transfusi darah atau infus atau hal-hal yang sebagainya yang dapat mengenjangkannya. <tuh> Adapun yang keempat ialah mengeluarkan mani dengan sengaja e, dengan cara melakukan onani atau bersentuhan atau berciuman atau apapun yang dapat mengeluarkan maninya dengan sengaja. Tapi apabila seseorang diberikan mimpi maka, tidak batallah puasanya, tapi dia juga tetap harus mandi e, ketika dia mendapatkan mimpinya tersebut. E, Adapun yang kelima ialah keluarnya darah haid atau nifas. Keluarnya haid atau nifas bagi perempuan, tentu saja kita sudah ketahui semuanya, maka tidak sahlah puasa bagi seorang perempuan tersebut, walaupun ia telah niat. Walaupun e, itu terjadi pada sore hari, ketika ingin e, berbuka, maka tidak sah puasanya pada hari itu dan yang selanjutnya ialah sengaja muntah atau sengaja mengeluarkan cairan dari perut melalui mulut. <tuh> Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak wajib kodo. Sedang barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka wajib atasnya kodo atau wajib baginya itu untuk mengganti. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan at tirmizi Adapun yang ketujuh adalah murtad dari Islam. Semoga Allah melindungi kita dari perihal yang satu ini. Seperti seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka mempersentuhkan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dan e, beberapa hal tidak batal juga puasa seseorang apabila seseorang itu e, melakukannya karena ia tidak tahu atau ia tidak sengaja atau dia dipaksa ataupun sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokannya seperti debu atau lalat atau air tanpa ia sengaja. Dan apabila wanita yang nifas telah suci dari nifas tersebut sebelum sempurna 40 hari, maka hendaknya bagi ia mandi, sholat dan berpuasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. <tuh> Sukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.